Hai, gua Rasa Saldi dan hari ini gua mau ngasih tau kalian cara mengaktifkan items DJ atau resonator ya, kita anggap aja itu ya di game RB Battles ini. Dan ini tuh penting banget bagi kalian yang ngikutin event RB Battles sampai final dan mendapatkan eksklusif item. Dan kalian perlu mengaktifkan ini karena ini itu dibutuhin banget suatu saat nanti. Oke, sebelumnya kalian bisa pakai dulu aja resonator si DJ. Ketika kalian sudah memakai, kalian bisa ikutin video ini aja. Dan kalau kalian ingat pintu yang kemarin, ya itu adalah pintu untuk si DJ Monopoly ini teman-teman. Dan di sini gue agak nge-freeze, emang tai banget PC kentang. Maafin aja teman-teman kalau kalian terganggu dan mungkin bakalan gue skip. Oh iya, by the way, sorry, untuk menghancurkan pintu tersebut kalian membutuhkan Sabrina pedangnya ini, ya kan? Jadi kalian pakai Sabrina dulu untuk menghancurkan pintu-pintu ini teman-teman. Nah, pintu yang kedua sudah dan kalian bisa langsung aja parkour ke paling atas lagi. Oke, di sini agak tricky untuk parkournya, cuman kalian harus belajar lagi. Dan ketika kalian sudah di sini, kalian bisa langsung aja taruh resonatornya si DJ itu di paling sini, teman-teman. Place Deser ya, namanya Deser ya. Cuman gue sebut resonator biar gue nggak bingung atau keliru aja. Dan ketika kalian sudah di sini, kalian bisa balik aja ke paling bawah, ya kan? Oke, ini sorry banget ya buat kalian yang nontonnya nggak nyaman karena nge-freeze. Karena ya wajarin aja, PC kentang emang gue juga jengkel ya kan ketika mengerjakan ini. Tapi ya udah, emang itu harus dikerjain. Nah, di sini ada drum pink dan di kiri itu aja ada drum blue. Dan di sini kalian harus selang-seling ya aktifinnya. Yang pertama itu pink, yang itu kedua blue. Dan kalau kalian bingung, gue bakalan taruh listnya di sini, itu urutannya berapa aja. Dan di sini mungkin bakalan gue skip juga agar nggak kelamaan, dan kalian bisa nih stopin video ini dan juga lihat urutannya dari pink, blue, blink, ya intinya seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin bakalan gue skip juga agar nggak kelamaan ya. Oke teman-teman, di sini gue udah di fase yang terakhir, jadi gue langsung aja ke biru ya. Di sini kalian untuk yang terakhir itu ya seperti yang kalian lihat di sini, kodenya adalah biru yang terakhir dua kali. Dan yep, kalian sudah berhasil mengaktifkan dynamic dancer si milik DJ teman-teman. Kalian bisa balik lagi ke atas untuk mengambil resonator atau dancernya tersebut teman-teman. Di sini gue udah pro untuk parkour di game ini, jadi gampang banget. Dan di sini kalian bisa langsung aja ke depan dan kalian remove dasernya teman-teman. Dan kurang lebih seperti itu aja untuk mengaktifkan dasernya si DJ. Jadi kalian bisa like dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Mungkin videonya segini aja dulu untuk prepare every battles, dan ini mungkin yang terakhir atau masih ada lagi, gua nggak tahu. Tapi yang jelas kalian harus prepare untuk final RB battles ini teman-teman. So, kurang lebih seperti itunya. Mungkin videonya segini aja dulu. Gua Rasa Saldi and peace out.